Kita membacakan ayat yang ke-47 daripada surah At-Tur. Engkau sapa kepada akhir ayat semua, iaitu 49 ayat 47 48 49. Alhamdulillah, tamat kita surah At-Tur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah Allah Ta'ala dengan hamba dia Muhammadur Rasulullah yang terpaksa kena menghadapi alam kufur, alamul kufri wal kafirin. Alam kufur ni Allah gelap, zalim, susah hati, kriat menghadapi alam kufur. Sebab manusia dia zalim. Zalim-zalim ni orang yang pelik. Allah Ta'ala buat dia supaya beribadat, dia tak beribadat, pelik. Allah Ta'ala buat untuk beribadat pada dia, nyegi beribadat kepada yang lain, pelik. Gelap, kriat orang hijab. Ada berasa serenak tengok orang-orang kafir. Allah. Jadi sejak daripada ayat dulu, berbelah-belah ayat cakap hal dakwah orang bukan Islam. Amkot tu, amkot ni. Suk sekali, fazarhum hatta yulaqu yawmahumul ladhi fihi yus'aqun. Maka nanti tunggu hari ni lah. Hari mana? Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun. Dan dunia ni waswa kata dia pandai tipu waktu helah, waktu helah kau ni orang-orang gini, royak kau ni, royak kau ni, hatawe kau ni, royak kau ni, hajam dakwa kau tu, ang kau tu, ang kau ni ada belakang. Akhirat esok tak ada dah, la yurni anhum kaiduhum syai'a. Dan dunia ni boleh ngelik, ngelik kau tu, ngelik kau ni, ngelik kau tu. Nah orang waswa semaya ngelik dah pandai tak ada tubik. Ha. Dan dunia ni tak apa, akhirat esok tak ada tempat ngelik. Yaumuhum barizun. Barizun mana semua Tuhan nampak belakang. Nampak sebab duduk sengah-sengah, sore-sore duduk sengah-sengah. Allah Ta'ala nampak sore-sore. Allah Allah. Tak boleh nusuk dah lah. Lah ni tak nusuk boleh, nusuk dari belakang orang. Okay. Tidur ni. Bodoh yang panggil bodoh. Awal bodoh. Nah. Awal bodoh ni dari belakang orang. Okay. Yang panggil nusuk. Akhirat saya tak boleh negar. Yaumuhum barizun. Dapat, dapat Tuhan. Ada dengar. Api nak kor nanti dapat. Nauzubillah min zalik. Ha, dunia ni boleh nusuk oleh gak subuh. Nah, ha, selok pintu gapo ada belaka. Nah, nauzubillah. Supaya kafir tak tipu, nipu atau tipu ni. Nah, nauzubillah. Wa inna lilladzina zalamu, dan sesungguhnya bagi orang yang zalim tu, zalim fani zalim, Allah zalim, jangan ada zalim. Zalim ni orang yang berbuat sesuatu bukan kewajipan dia, dia panggil zalim. Nah, bukan kewajipan dia tinggal semaya, bukan kerja dia tinggal semaya. Nawara tu taat kepada berhala, bukan kerja dia untuk semua berhala, tapi dia suruh semua berhala. Allah Ta'ala rakyat bila tuan dia, tuan manusia rakyat bila suruh semua berhala. Pelak kapa, aku tak ada suruh, aku tak ada rakyat. Ni bakat ni semua berhala, berderet-deret. Ha,
sembah manusia, piasu sembah manusia. Ha, semua tu dia panggil zalim. Wak kara yang bukan kerja dia. Nah, ya sepada siawela la ciwit. Siawela ciwit. Nauzubillah. Gapo kerja boleh pada azab apa dia orang zalim tu? Azaban duna zalik. Bagi puak zalim itu ada azab lain pada tu lagi. Lain pada siapa hari masuk neraka tu lagi. Ada azab-azab cik-cik. Azab cik-cik. Banyak azab. فَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Malam-malam. Jemaah kita dah baca ya. Kami nak kecak dulu. Kecak ya. Jangan limrod je. Nah, ha, kecak akan sebahagia pada azab yang adna ya bang. Duna zalik duna adna tu, duna zalik sini tu, al azabil adna adalah surah tu. Duna al azabil akbar, selain pada azab dengan kosong. Duna al azabil akbar, itu azab enam. Dan dunia ni Allah perat. Kalau orang kafir, kalau kita balik mutu balaga kata, na'udzubillah, dia panggil azab dunal azabil akbar, azabil adna dia panggil dah. Nah, jadi nyakit. Okey, dok kena bahasa Thai semua. Dunal azabil adna, azab tu hai. لَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Tapi subhanallah, Tuhan waklah tu pun tak khabar juga. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui, kata itu adalah الْعَذَابُ الْعَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Tujuannya Allah Ta'ala yuzik tu we kecak we limrod azab-azab lah dunia hak sikit-sikit itu, la'allahum yarji'un, bukan dalam surah tu as-sajdah. Mudah-mudahan mereka itu atau diharapkan mereka itu tu kembali kepada Allah. Wah sikit we sikit, nah we ada nyakit nyakit tu nyakit karat. Oh nublah kau al-azabil adna, azab adna sikit-sikit. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan segala musibah, semua musibah, semua bala-bala dinamakan al-azabil adna. Dunal azabil akbar. Azab yang sangat besar, iaitu azab benar. Duk lapi belum. Dan dunia ni tu tak boleh hati lagi. Nah, apa yang mahu bakar habis tu jaga. Nah, sejuta orang tak temu seorang supaya duduk dalam neraka seterik lemah air. Air mahu adalah ia lemah nanti juga. Nah, adunal azabil adna, la ilaha illa dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Itu Allah Ta'ala. Allazina Allah azaban iseng pada inna duna zalik, duna zalik al azab al akbar, lain pada azab. Tengok malak nah, tengok malak nah hong pergi gapa, tengok pati malak. Walakin aktharuhum la ya'lamun. Allahu akbar. Tak tahu kata ni azab al-adna duna al-azab al-akbar. Yang pau prasong daripada demik ialah la'allahum yarji'un. Pau prasong daripada kena wak siapa kapa gapa kena belah kena penama, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kembali kepada Allah. Baik itu yang panggil azab juga, azab al-adna. Dalam surah At-Tur dia kata azaban duna zalik. Bahasa surah At-Tur, bahasa surah As-Sajdah, al-azab al-adna
dunal adabil akbar. Nah, nampaklah tu. Akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Allah, alimna ya Allah, alimun nas ya Allah, alimul ibad ya Allah, bi anna al-azabil adna la'allahum yarja'u. Kembali kepada Allah. Irja'u ila rabbikum wa anibu ila rabbikum. Terdengar tak ada semaya sana? Terdengar temi baca ada semaya sana? Wa anibu ila rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab. Nah, kembalilah kamu ni kepada Tuhanmu sebelum daripada Tuhan itu azab besar. Azab ni azab besar, azab al-akbar. Allahu akbar. Allah, irja'u ila rabbikum. Anibu, anibu ni ana tabaklah. Tabak-tabak mana apa tabak? Keliklah. Itu mana anibu. Nah, keniklah kepada Tuhan muhe orang yang tak cuh. Jaga malak. Pia ngata bangun bang. Tidur, bang tidur. Tidur bang. Tidur belah bang. Pia nak tidur belah bangun tak? Ha? Jangan tidur. Siapa tidur belah bangun, siapa nak tidur belah nyata, habis nak suruh tidur belah bangun. Nah, sedang kuam kengkrang nak kita. Bangun pun tidur boleh juga. Ha, cuba terang tengok. Pia pandai tidur belah bangun. Bangun selalu. Nah, ayo, biar pandai tidur belah bangun. Nah, la ilaha illallah. Walakin aksuhum la ya'lam. Allah. Banyak orang tak tahu. Dalam dunia setiap masa tuk run, tuk juk, tuk semai. Ayat ni berlaku sama. Tuk juk, tuk semai. Ayat ni prakotakan ayat ni mi. Tuk juk, tuk semai. Sebab ayat ni ke witi ciwit. Hang menu. Tuk juk, tuk semai. Anda sama ayat ni. Hakikatu hadil ayah zaharat au zahiratun fi kulli waqtin wa zamanin wa makanin fi kulli waqtin wa zamanin wa makan mawjud zahiratu hadil ayah. Allah, ini satu gejala. Bahasa Melayu pun gejala. Gejala ni makna apa gejala? Gejala makna kata kenyataan yang tak baik. Perkotakan timai di bahasa Melayu panggil gejala. Ah, gejala. Alhamdulillah. Wasbir ya Muhammad. Allah Ta'ala klik gecek dengan Muhammad. Tanya ya ha. Orang ya dakwah. Orang ya dakwah lah ni. Ya tak apa. Nah, ya orang zalim dakwah Nabi Muhammad tu dakwah orang zalim, kita pun kena dakwah orang zalim. Sama ada zalim tu orang Islam sendiri zalim, tak beramal, pelin, kaya, tu dakwah orang zalim. Nah, atau dakwah orang zalim kafir, zalim tu zalim benar. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang kafir adalah orang zalim. Dan surah Al-Baqarah. Nah, la suratul baqarah wal kafiruna humuz zalimun. Orang Islam pun zalim juga. Tapi zalim halu. Tak saman kafir ni wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Atau orang kafir. Orang Islam zalim tak zalim. Allah, a'udzu billahi minaz zulmi waz zulumati waz zalimin. Allahumma inni a'udzubika minaz zulmi. A'udzubika minaz zulmi waz zulumati, karena az zulma zulumat waz zalimin al asrar. Nah, daripada orang zalim yang jahat. Dan minta perlindungan dari Allah Taala. Allahumma inni a'udzubika min az-zulmi waz-zulumati waz-zalimin. Kita minta perlindungan Tuhan. Kalau Zahawi selamat, maka kita tu selamat daripada tiga tu. Kalau Tuhan tak selamat, tak selamat.
pakai piah di tepi. Bangun. Tidak boleh diri. Anissa. Ada apa ini? Bangun. Nah, tidak boleh diri lah. Tidak, bangun. Tidak. Tengok suka-suka. Kalau saya tidak kata suka. Nah, Alhamdulillah. Wasbir. Nalah kamu sabar. Wasbir. Sabar dia, jangan tidur. Sabar, jangan tidur. Sabar oleh sabar, sabar lawa. Sabar ni kekan tosu. Doi kengkreng kepada sabar. Wasbir ya Muhammad. Tiap-tiap khitab pada Muhammad adalah khitab kepada hamba je, kepada umat je semua. Sabar oleh Muhammad. Terutama orang dakwah. Dakwah nampak duk kaya juga. Tak hilang kaya. Sabar. Jangan duk kriat. Jangan kriat ya Muhammad. Jangan kriat. Mendakwah orang-orang tak duduk turut mu. Nah, jangan kriat. Nah, sabar. Sabar semua-semua. Na'udzubillah min dzalik. Wasbir. Sabar olehmu. Nah. Lihukmi rabbik. Allah. Bagi hukum Tuhanmu. La ilaha illallah. Hukum Tuhanmu. Sabar olehmu bagi hukum Tuhanmu. Qada qada Tuhanmu. Daripada benar-benar hakmu tak ada kuasa nak tengok mu nampak. Tengok-tengok. Allah, sini kita terfaham makna banyak. Kapa hukum Tuhan kita? Kapa hukum Tuhan kita? Hukum Tuhan kita tak ada. Seorang soleh, dia tak buka hati dia lagi. Tengok pada hukum. La ilaha illallah. Wasbir ala azahum wa la tubalihim. Jangan kamu duduk berdali. Sabar. Dia nak kata huduh. Dia kata huduh pula buat kafe ni. Kita dakwah orang apa tu? Dakwah orang yang tak nampak dah. Dia kata huduh pula kita. Gitu, gini, puak ni, puak sesak, puak gapa. Dia kata huduh. Dia jangan sabar. Jangan. Jangan kata huduh kelik. Jangan kata mung sesak. Jangan kata gitu. Sesak kita kata. Da'ala Allah. Allah mahdi Allah. Aslahanallahu iya, aslahanallahu iya, baikilah kami, baikilah dia. Kalau molek, ada. Ya tak ada. Kalau yang molek, kita molek, tak ada. Ni kita boleh di kita tak molek juga. Sebab kita dakwah dia dengan jalan tak sempurna. Nyebabkan ia tak boleh terima. Karena kita ni hati tak betul mana. Kita kecah ia ada. Tak ada ikhlas ke apa ke. Aslahanallahu iya. Allahumma ya Rab. Aslah anfusana wa aslah. Man da'ahum ila dinik ya Allah. Bekilahmu akan diri kami. Dan bekilah akan orang yang kita dakwah. Beki. Beki buat ngata ni. Beki ya Allah. Aslah. Beki. Oh, ngata. Ya. Okey. Agak bangun. Bangun. Ada tepi aja biru ni. Betul aja sifat. Dekat leki ni. Ada. Gak bang. Nah, paling berakhir lah. Bang. Oh, Masya Allah. Tentera. Apa? Tidak. Bangun boleh tidak. Nah, kalau tak bangun, tak sah. Saya tidak. Dia nak tidak, nak bangun. Tidak boleh diri. Kalau saya tengok Quran, kalau saya tidak tengok Quran lah. Buka Quran tengok. Masya Allah. Wasbir li hukmi rabbik. Sabar oleh membagi hukum Tuhan. Nak tidur lagi. Tak saya tidur. Kenapa tak tidur? Tak saya lah. Tidak nyata. Tak saya tidak nyata. Yang tidur lah. Kalau tidur, bangun diri lah. Wasbir li hukmi rabbik. Dan sabar oleh membagi hukum Tuhan. Sabar hukum Tuhan. La ilaha illallah. Nabi Muhammad kena sabar. Kita kena double sabar kita. Zaman Nabi Muhammad orang apa orang tak payah. Kita ni orang penlan-lan tak payah kita lah. Oh, kena sabar. Buat dia bukan sekadar kata huduh. Ya Allah huduh pula kita. Ya huduh kita. Ya orang kain jadi kita tu. Nasa, nak bunuh kita, nak gapa kita. Sabar. Jangan tak. Tak mana kata berhenti. Atau turut dia. Jing tak. Atau tak bahaya mana. Jangan. Yang itu ya.
sabarlah, wasbir. Ni orang panggil ala dakwah. Hadza nasihatullah lidu'a. Nasihat Allah Taala bagi orang dakwah. Nah, pendakwah kena terima nasihat. Nasaba. Gapo-gapo nasaba, ngaji nasaba, sembahyang nasaba, buat benda baik semua kena sabar. Tak ada buat benda baik sedap. Sabar. Mayang sabar. Sabar. Nah. Tak sabar tak saya mari mayang. Saya pakai baju minta. Saya pakai habis gue. Ya bang. Ya bang. Ya bang. 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 Tidak. Bang. Bang. Tidak. Kebun. Nontor. Tapi nanti. Tidak. Bang. 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 Tidak. Isbir li hukmi rabbik. Nah, sabar olehmu. Nah, bagi hukum Tuhanmu. Allah. Sabar. Sabar wa itana. Nah, sabar bangun. Nah, sabar nyatak sabar belakang. Kita sabar nak duk sabar. Sabar bangun. Nah, sabar. Bapa bangun ni ke tua cuai. Nah. Tak saya tak saya tak saya saya panggil lah. Tak saya lah. Tak saya tidur lah. Tengok aku start sama dah. Jangan mendak, jangan. Jangan wita pada syaitan lah. Syaitan hai ta pada syaitan. Syaitan dia tak leh gerah le. Hai ta dia bila ya. Oh, yo. Oh, syaitan. Nah, na'udzubillah. Fa innaka bi'ayunina. Maka sesungguhnya kamu ni di bawah penglihatan kami. Allah. Allah ya Rabb, nahnu bi'ayunikum ya Allah. Bihaitsu naraka wa nahfazuka wa nar'aka. Allahu akbar. Allahu akbar. Fa innaka bi'ayunina. Mungning di dalam jagaan aku, tahta kalaatina. Allah ya'asimuka minana. Prakan Tuhan ning lah Tuhan dengan manusia semualah ning. Kita tengok kita kenapa bi'ayunina faitai dulai ke Allah. Kita tamai sampai tamcua apa kita lagi? Tak ingat dia, tak ingat dia Allah. Fa innaka ya Muhammad bi a'yunina. Sebenarnya bukan Tuhan ada mata seperti manusia. Tuhan ada mata tak? Ada. Mata Tuhan belah mana? Laisa kamitslihi syai'un. Sudah. Nak kata Tuhan tak ada mata? Tak boleh. Dia panggil ta'til. Dia panggil lah. Ta'til mana kata? Menafikan bagian Tuhan raya. Jangan nafi. Tuhan raya kata bi a'yunina, a'yunina. Tapi lah nak laisa kamitslihi syai'un. Tu makna kata jangan tashbih. Tak ada syai'un mislullah. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa syai'un kamitslillah. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Kamu nak kata supa tu supa takut supa gitu takut supa tak kena. Tak boleh takut. Kalau kita beriman dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, kita tak takut serupa dengan pia dah. Kita kata serupa dengan Allah Ta'ala kata dalam kitab dia. Dia kata ada mata, ada penglihatan, ayun, ayun. Tapi ayun dia serupa ayun pia. Tak, laisa kamitsli syai'un. Tak mudah ya. Islam mudah. Agama asal ni mudah. Mereka puak-puak ada mengekah-mengekah dia payah. Kalau Tuhan ada mata serupa dengan manusia, serupa apa ayat kata laisa kamitsli syai'un? Kenapa ia ada pelajaran dia? Ia tak beriman pada ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi nak pernah serupa dengan orang lalu. La ilaha illallah. Naklah kamu beriman dengan ayat laisa kamitslihi syai'un dalam semua ayat-ayat mengenai sifatillah wa zatihi wa af'alihi. Yang malah dah laisa kamitslihi syai'un. Oh, sami'ul basir. Dia sami' basir. Mung samik tak? Mung samik. Tapi samik Tuhan tak serupa samik mung. Sebab laisa kamitsli syai'un. Mudah ya. Alah, pakat jadi payah. Sutih dunia dah payah.
syaitan yang kuasa, syaitan yang kuasa. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Na'udzubillah min syaitan. Alaikum bil Qur'an. Alaikum bitauhidil Qur'an was sunnah. Alaikum bi'aqidatil Qur'an was sunnah. Naklah kamu dengan aqidah Al-Quran dan sunnah. Lebih mudah-mudah. Nah, mudah-mudah tak ada kena duk mengaji pelat-pelat gapo takwil tu takwil kau ni. Ha, kau ni pula ha jadi gini takwil haluh pula dah. Tapi yang nak boleh tahu orang tu. Syirik iblis orang dalam dunia ni. Kalau kita tak tahu diri itu. Nampak tak? Ha, jadi duk mengaji tu tu bagai zaman Nabi tak ada ngaji tu benda tu. Zaman Nabi ngaji zaman Nabi qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Tak serupa sesuatu. Lam yakun lahu kufuan ahad. Lam yakun ahadan kufuan lahu. Tidak ada seseorang atau sesuatu yang menyerupai bagi Allah. Sudah. Nah, tak ada kena kalau banyak-banyak. Kalau begitu, kalau begini. Asal-asal kalau lah. Allah Ta'ala tak ada rakyat mesti kalau. Allah Ta'ala rakyat kata, laisa kamislihi syai'un lah. Tapi jangan duk balah pasal gagal sangat. Jangan balah. Cuma kalau kita nak ngajar kan, ngajar mudah-mudah. Ngajar Al-Quran. Sebab baik kita tauhid, sebab baik kita yang menerangkan akidah ialah kitabullah. Bukan kitab manusia. Tak ada salah kita nak ngaji kitab manusia gatik, gatik tak apalah. Aidha boleh. Tapi asasut tauhid kitabullah wa sunnatu rasulih hadha afdalu ma takallama wa tahaddatha wa yubayyinu at-tawhid. Allah Allah Rabbi la usyiku bi syai'. Sekarang ni ada gini banyak dah. Nah sekarang ni lepas dah ni kita kena berasa belakang kata kita di bawah ayunillah. Nah فإنك بأعيننا اللهم يا رب نحن بأعينك يا الله نتوب إليك نسمع ونرى ونسمع ونطيعك يا الله لأنك دائما ترانا وتسمعنا nah semua mungkin duk tengok aku sama Allah Ta'ala doa kita sama. Allah Ta'ala kata fa innaka bi'ayunina. Hari ni oklek malak duk dah ciwik sang dalam iman kita. Kata kita bi'ayunillah, kita di bawah perhatian Allah. Faham kira tu? Perhatian Allah lah mana supaya manusia pun ustaz duk perhati kita. Duk tak supaya ustaz duk perhati kita. Sebab apa? Sebab laisa kamislihi syai'un. Sebab apa? Sebab walam yakun ahadun kufuan ahad. Kufuan lahu. Nah, nak malak. Nah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Ahad tu isyarat kepada yakun. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Mana gitu. Ngamlah dah. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.